Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Alhamdulillah, kita membaca kitab Minhajul Abidin, aqabah yang ketiga, muka surat 290. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan membaca berkenaan gopoh. Berkenaan gopoh, al-ajalah. Baik. Maka sesungguhnya akan timbul daripada gopoh gapah itu empat kebinasaan. Empat perkara yang akan datang bila kita ni bersikap dengan gopoh. Kalau kita rujuk kepada satu kata-kata ulama, iaitu Imam Al-Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, al-ajalah minasyaitan. Gopoh gapah ini daripada syaitan. Ada dalam satu hadis yang menyebutkan bahawa bergopoh-gapoh itu daripada syaitan, bercermat itu daripada Allah. At-ta'ani minallah. Kata Al-Imam Hadim, al-ajalatu minasyaitan, gopoh ini datangnya daripada syaitan. Gopoh dalam jalan, gopoh dalam bawa kereta, gopoh dalam mengambil keputusan, gopoh dalam memberi komen, gopoh dalam menyuarakan pendapat, gopoh dalam melafazkan talak. Maka perbuatan gopoh, perangai gopoh daripada syaitan. Dan gopoh ini dilarang. Kita kalau kita tengok dalam berita, baca dalam Facebook, seorang ditangkap, seorang didakwa, seorang ditangkap. Apa yang kita komen? Tangan kita buat macam ni. Tengok ni. Apa nak jadi ni? Nak jadi apa Abang Haji? Dah lah. Duk pecah rumah pasal apa? Abang, dia baru didakwa. Belum tentu didapati bersalah. Ni apa ni rasuah-rasuah ni abang? Dia belum didapati bersalah abang. Baru cah rasuah. Sabar sa'aluh. Ni apa ni PU-PU ustaz-ustaz ni, apa pi rogol orang ni bang? Orang baru buat report polis, baru di soal siasat, bawa berkenang bang. Ramai hari ni asal dapat je berita, dengar je cerita, komen terus, menulis terus, bagi kenyataan terus. Tengok-tengok bila dibicarakan, dilepas dan dibebaskan jam. Mahkamah membebas dan melepaskan daripada tuduhan mencabul. Macam mana orang yang 6 bulan lepas, tahun lepas abang kata dia ni mencabul, hari ni mahkamah kata tak ada kes fitnah. Macam mana orang? Ha, tak ada, tak ada apa lah. Senang hang jawab no. Kalau tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada apa. Hari tu abang dah kata dekat dia. Hari tu abang dah cakap di kedai kopi. Hari tu abang dah menyimbang. Abang burukkan dia. Abang tak nak pergi jumpa dia. Minta maaf. Abang tak nak jumpa balik kawan-kawan sengopi, sengeteh abang tu. Bagi tahu yang dulu aku salah. Aku terus tengok laporan dan aku terus komen. Rupanya dia tak bersalah. Jadi aku nak betulkan balik. Berapa ramai yang perbetulkan balik? Jawapan dia tak ada. Bila tak ada, hang dosa mengumpat, hang dosa memfitnah, di hari kiamat kita jumpa. Sebab tu, dengar saja berita, dengar saja cerita, diam. Dah, polis ada, mahkamah ada, biar mahkamah tentukan. Tetapi diharuskan kita bergopoh di dalam 5 perkara. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsit it-ta'am. At-ta'am idha hadara. Dia kata al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsit.
Gopoh itu daripada syaitan, melainkan di dalam khamsin, lima perkara. Apa dia? Ita'amit ta'am iza hadarah. Menjamu makanan kepada tetamu yang datang. Yang tu kena segerakan. Jangan duduk tangguh-tangguh, tetamu datang dah 4 jam, 2 jam, 3 jam. Jam pula tu, dekat Kuping tu, accident, lori terbalik. Mai pada Kuala Lumpur, jam 2 jam. Sampai di rumah kita pukul 12. Ya, janji engkau pukul 10, pukul 12. Pukul 11. Allah, hari ni jam lah, lori bawa kereta terbabas. Allah. Daripada pukul 12 sampai Zuhur, setitik air pun tak jamu. Sekeping biskut pun tak jamu. Dia pun duduk tengok jam, tak apalah, saya pun nak pergi Taiping pula, minta diri dululah. Lah, tak minum apa pun, kata tuan rumah. Tuan-tuan apa pun nak ajar tak tuan-tuan? Lah, nak balik dah ke, tak minum apa pun. Nak minum apa dah kamu, tak jamu. Takkan dia nak pergi ke dapur, pergi macam test orang-orang dia. Sepatutnya bila tahu orang nak datang rumah, dah standby lah. Tambah hari ni air tak payah jerang. Main tekan je hak panas, keluar panas. Tekan nak air batu, keluar berketul-ketul air batu. Apa masalah dia? Kamu dah tahu dia, dia nak datang. Maka segera cepat-cepat dia masuk ya. Tak payah duduk lah, main ke dapur tu, kita makan nasi. Allah, Allah, 6 harakat. Allah, saya ni Allah. Dalam hati, Alhamdulillah, lapar ni. Maka 5 perkara, yang pertama, segerakan menjamu bila orang datang. 2, kata dia, watajhiz al-mayit idha mata. Kebumikan satu jenazah, uruskan jenazah bila dah mati, cepat uruskan. Bila meninggal semalam pukul 9 ke bumi, 10 pagi pukul 9 mandi, 10 pagi bawa, 10 setengah selesai. Bila mati 9 malam semalam, bila ke bumi tak tahu lagi lah. Ni dah 5 petang ni, tunggu anak balik pada Sarawak. Tak siapa nak tunggu. Adakah anak tu bila sampai dari Kuching, mayat bapak dia hidup balik yang nak tunggu ni? Memang tak hidup kalau ustaz. Dia tunggu bersepa, tanam tu ialah. Baik, kemudian. Watazawij al-bikri idha idrakat. Kahwinkan anak perempuan kamu bila dah ada kufu bagi dia. Bila dah ada kufu pada anak kita, tengok sesuai, agama pun bagus, orang pun elok, dah berkenalan semua dah, bagi menikah. Pasal apa? Yang lambat nak kumpul duit. Kenapa? Hantaran RM20,000, mas kahwin RM15,000, rumah sebiji, kereta king semua. Yang ni yang sekarang ni orang letak. Kami nak ambil tarikh 22 hari bulan 2 tahun 22 tu dia, 23 hari bulan 3 bulan 12. Berkenalan nak ambil tarikh cantik, dia lambatkan. Nak ambil tarikh yang menikah sama dengan bapak dia menikah, makna kamu menikah sama tarikh dengan mak menikah dulu dengan bapak kamu 28 tahun dulu. Senang kita celebrate sama-sama. Sekarang bulan 1, nak nikah bulan 12. 12 bulan tuan-tuan, setahun. Mana tempat yang dia tak pergi? Jurassic Park dia pergi, Jurassic World dia pergi, Lost World dia pergi. Dia bawa segala anak gadis kita. Yang keserusnya kata dia, wa qada'id dain idza wajabah. Dan bayar zakat bila dah sampai masa dia. Sorry. Bayar hutang, ad-dain, bayar hutang bila dah sampai masa dia. Dah dapat dah duit EPF, umur dah 50. Kan? Dah dapat dah berapa persen, akaun satu lah, akaun dua lah. Bayar hutang. Hari tu kata jual tanah, nak bayar hutang, bayarlah hutang.
nak pergi umrah siapa lagi, bayar hutang lah. Ha, tunggu balik pada umrah, saya bayar hutang dia. Sebelum pi bayar hutang tu, 500 hutang dia, 1000 hutang dia, lainlah hutang rumah, hutang kereta, lain cerita ni, hutang tak berkala ni. Dan yang kelima kata dia, wa taubati minadzambi iza aznaba, dan bertaubat, jangan ditangguh-tangguhkan, jangan lewat-lewatkan bila melakukan dosa, taubat terus. Lima benda ni boleh gupuh-gupuh, lima benda ni boleh cepat-cepat, yang lain man-man. Lain daripada lima ni man-man, pelan-pelan, nak komat tu pun pelan-pelan. Ni Tok Bilal keluar-keluar pada bilik-bilik ambil mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syurah la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru dia cari imam. Mana suami? Suami lah, baru dia cari. Paksa apa? Sebelum qomat kamu tak cari, mana dia imam suami? Sebab itu Bilal, bila dia nak qomat, apa dia kena buat? Minta izin imam. Imam, dah boleh qomat? Silakan. Imam, dah boleh qomat? Tunggu sat. Ini main qomat ya? Mana imam? Lain jamban tu. Imam, lambat lagi ya? Tunggu sat. Duduk dalam tanda. Kawan senak perut ni entah. Dapatkan permisi daripada imam, baru iqamat. Itu nama dia perlahan-lahan, bukan hame belasah qomat ya, lepas tu tolak orang jadi imam. Imam tak ada, tapi tolak Cik Mansur Buyung. Ji, imam je. Cik Mansur Buyung pula dan batuk. Tadi tak batuk pun tak. Tolak mikrofon, batuk tu. Tolak Haji Zul pula, Haji Zul, imam Haji Zul. Saya COVID, lari satu masjid. Punya tak mau jadi imam tu tak. Baik, dia kata bila kita ni gopoh, dia akan bawa empat keburukan. Pertama, seseorang yang beribadat bermaksud mendapat martabat yang tinggi dalam mengerjakan kebaikan dan beristiqamah dalam kebaikan itu, dan dia pun bersungguh-sungguh, maka barangkali dia bergopoh-gapoh dalam usahanya untuk mencapai martabat yang diidamkannya itu, sedangkan waktu dia bergopoh-gapoh itu bukan waktunya dia memperolehi martabat yang tinggi. Ada orang dia tak pernah miss takbir bersama imam semayang berjamaah. Imam angkat takbir, dia pun angkat. Rakaat pertama, takbir pertama, dia tetap dengan imam, istiqamah. Satu hari kunci motor tak jumpa semayang maghrib, dah 7:25, mana kunci motor? Isteri cari, anak cari, dia pun cari. Tang mana ni, ayah nak semayang dah ni, nampak? Rupanya duduk dalam songkok. Anak cucu dia pergi tutup, dia pakai songkok lain, bawah songkok tu ada. Jumpa ni dia, Allahu Akbar, tekan minyak je lah. Sampai di sini, imam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Fatihah dah lepas, Qul huwallahu dah. Dia pakai motor situ, dia berlari tuan-tuan. Naik tangga berlari, buka pintu berlari, masuk dalam sah berlari, berkocok kunci motor. Bukan setakat kunci motor tu berkocok, dengan-dengan lato-lato dengan Allah berkocok habis. Bergegar masjid ni, dia lari. Allah, Pak siapa abang berlari bang? Saya nak kerja takbir yang pertama. Pak siapa abang berlari bang? Saya nak dapat saf yang pertama. Saya nak dapat rekaat yang pertama. Nanti kalau saya lambat, saya dapat rekaat kedua. Bang, Nabi kata, kalau kita masuk dalam masjid, apa yang kita dapat waktu imam baca dan waktu kita masuk, itulah rezeki kita. Tak payah berlari, tak payah bergoncang, tak payah berlari, buat hang tersadung tanggal.
buat hampir rompoh cermin tu, buat hampir berlari tu, hang takkan dapat takbir yang betul. Allah, Allahu Akbar. Buat apa? Jalan elok-elok, tenang-tenang, jangan al-ajalah, jangan. Jalan pelan-pelan-pelan. Allahu Akbar. Kalau Allah nak kata hang dapat rekaat pertama, dapat. Nak dapat apa ustaz? Oh, imam baca qul huwallah. Kalau Allah kata dapat, dapat. Iyalah, imam baca qul huwallah, ayat pendek, ustaz faham tak? Buatnya imam tu tersedak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tersedak. Tak boleh nak sambung. Allahu samad. Dia berjalan elok-elok. Allahu akbar. Elok je dapat. Allahu samad. Boleh pula tu imam baca. Sebab tu tuan-tuan tak payah nak gopoh. Walaupun kau kata kau bercepat-cepat itu nak dapat martabat tinggi, takbir bersama imam, rakaat pertama bersama imam, tapi cara kau nak mendapatkan itu dalam keadaan gopoh, dia bukan martabat yang terbaik. Sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat soft sampai ke belakang. Dia duduk dekat pintu, tengkuk duduk panjang. Dia nampak ada dua lagi tempat yang renggang dekat saf nombor satu. Dia langkah bahu orang, dia tolak bahu orang, dia tekan bahu orang, dia tolak orang. Daripada hujung tolak, 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 dapat Allahu Akbar. Nama dia Al-Ajalah, gopuk nama. Hang mari lambat, hang duduk belakang. Berapa ramai yang nak dapat martabat bagus, rakaat yang apa nama, saf yang pertama, tolak bahu orang, tekan bahu orang, lagi malah orang tuan-tuan, dia angkat orang pitak kat depan, dia duduk dus tu. Dia tolak budak pula, budak tu main masjid pukul 12:30. Bagus punya landing, budak belakang. Budak apa dia 15 tahun, budak apa dia 14 tahun, dia hak duduk situ. Ya, budak belakang, belakang. Apa ni? Allah. Tuan-tuan ingat martabat bagi ke? Budak tu tengok dia, tunggulah aku umur 40, aku sepak hang pula. Dengan budak kita sepak, dengan budak kita tolak, kita rasa kita yang paling layak. Salah tu tuan-tuan. Tu nama dia Al-Ajalah, gopok. Tenang elok-elok, duduk di belakang. Dah main lambat, duduk belakang. Kita ustaz ke, kita tu imam ke, kita jantan kuasa masjid ke, kita yang berhormat ke, duduk belakang. Kalau ada rezeki, bila dah iqamat nak sembahyang Jumaat, ruang kosong ke depan, kosong ke depan, kosong ke depan, kosong ke depan, lalah sampai ke imam kosong. Ah, dia kata elok ah, jadi imam. Terus dia keluar balik, terus dia punya tak mau jadi imam pula dah. Baik, nombor dua. Bukan. Maka kegopohannya itu memungkinkan sama ada dia menjadi lemak ataupun putus asa, langsung dia meninggalkan kesungguhannya itu, maka terhalanglah martabat yang diidamkan. Macam tadi saya sebut, dia berlari nak masuk saf, konon-kononnya nak dapat takbir yang pertama, akhirnya dia tak khusyuk, akhirnya dia baca gopoh-gopoh, akhirnya waktu dia masuk niat apa pun tak ada dalam sembahyang dia. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu apa, kerana apa, semua tak masuk. Hilang dia punya kebaikan dia. Maka terhalanglah martabat yang diidamkan itu. Ataupun sama ada dia melampaui had di dalam bersungguh-sungguh dan akhirnya memenatkan dirinya sendiri, maka akhirnya dia kehabisan tenaga, langsung akan terputus daripada mencapai martabat yang diidam-idamkan. Ada orang yang nak baca Quran sehari dua juzuk, dia baca kelangkabut laju, masuk sehari, dua hari, seminggu tak baca dah. Cuba baca pelan-pelan, satu hari sehelai, 10 hari satu juzuk, sebulan 3 juzuk, 10 bulan khatam. Simple.
Simple tuan-tuan. Satu hari sehelai, 10 hari sejuzu, 30 hari 3 juzu. Kayaknya susah. 10 bulan 30 juzu. Bulan 11, bulan 12 enjoy, dah habis dah khatam. Bulan 1 tahun depan baca balik. Kan senang buat macam itu. Daripada buat banyak-banyak nak habis sehari 10 juzuk, 3 hari 30 juzuk masuk minggu depan. Tak baca dah penat. Main TikTok. Main TikTok tak penat. Maka sebab itu disebutkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diberatkan kepada kita melainkan mengikut kemampuan kita. Simple. Macam kuliah kita malam-malam, ada setengah masjid tiap-tiap malam kuliah, tiap-tiap pagi kuliah. Boleh, silakan. Tapi kalau selang-selang pun bagus. Hari ni ada, malam besok tak ada, malam lusa ada, malam tungin tak ada. Supaya dia tak jadi jenguh. Tak apa. Macam saya mengajar tuan-tuan, sebulan sekali cukup lah. Tak payah minta tiap-tiap malam jemu. Modal tak ada. Bulan depan pula sambung. Tak apa. Daripada tiap-tiap malam main mengajar, main tahun depan tak larat. Jadi berselang-selang, berlengah-lengah, berlambat-lambat itu dibenarkan. Relax, tak payah nak kelang kabut. Maka sekarang dia berada di antara dua keadaan. Pada peringkat awal, dia melampaui had berlebih-lebihan. Dan pada peringkat akhirnya, dia cuai, dia lecer, yakni terlampau kurang daripada had. Dan kedua-dua keadaan tadi berlaku natijah akibat daripada gopoh gapah. Kenapa yang boleh lari macam itu? Dulu tiap-tiap malam kuliah maghrib, tak ada masjid Batu 8 pi Batu 6, tak ada Batu 6 pi Batu 4, tak ada kuliah Batu 4 pi Batu 5, tak ada Batu 5 pi Masjid Tambun, tak ada Masjid Tambun pi Masjid Taman Perpaduan. Kuliah tak ada Taman Perpaduan, pi Masjid Teluk apa nama, Tanjung Rambutan. 6 bulan macam tu lah kedai Tom Yam. Dia penat. Sekarang ada di mana? Kedai Tom Yam tu, kedai Tom Yam sana, kedai Tom Yam hujung sana. Masjid? Malah aku tak larat lah. Pasal apa? Pasal melampau. Minat punya pasal. Sekarang? Tak ada. Sebab tu pelan-pelan. Jangan buat terlalu terdesak sangat. Jangan sampai tak datang langsung. Jangan gopoh. Bila gopoh sangat tuan-tuan, sampai satu tahap, habis. Dia dah sampai limit dia. Tadi dia sebut melampaui had. Bila dah lampau had, kita panggil apa? Jeluk. Bagi makan pada anak melampau sangat. Lepas susu, nestem. Lepas nestem susu. Lepas tu susu. Lepas tu susu. Main budak tu sini dah. Bagi lagi berong keluar. Sebab ada anak, mak dia bagi time. Okey. Masa untuk susu. Selang sejam bagi, selang sejam bagi nak bagi budak tu badan besar. Sekarang tuan-tuan tidur pun terkeluar susu, dukung pun terkeluar susu, pegang dada dia pun terkeluar susu. Pasal apa? Melampau. Macam kita buka puasa, tangan belah kanan suap, tangan belah kiri suap. Kalaulah kaki tu boleh suap, kaki pun nak suap sekali. Dengan kurma, dengan tembikai, dengan kanji nak telan. Menyandar lepas-lepas makan tu, menyandar. Nasi ni sampai sini ni, bila rukuk, keluar balik nasi tu. Rrrr, turun ke bawah. Akhirnya semayang maghrib, 8:30. Semayang terawih tak buat. Perut dah merening lah. Gopoh nama dia. Hang tak boleh pelan-pelan. Makan pelan-pelan tak boleh. Dia kata lapar Ustaz. Bayang daripada pukul 6 saya tak makan. Baik. Maka dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dinana hadha matin. Fa'aughil fihi birifqin. Fa'innal munbatta
la ardan qata'a wa la zahran abqa. Inna dinana hadha matin. Sedap ni Nabi sebut ni. Inna dinana, sesungguhnya agama kita hadha ni, ha Islam ni, matin. Agama Islam kita ni teguh. Hanya dengan kelangkabut. Islam ni agama teguh. Hanya dengan kelangkabut. Relax-relax. Fa'aghil fihi birifqin. Maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut. Bukan Islam ni agama yang lemah. Bukan Islam ni agama yang tak betul. Bukannya Islam ni agama yang menyeleweng. Tak. Islam ni agama elok, agama teguh, agama kuat. So dakwahlah orang dengan perlahan-lahan. Saya sebut pada tuan-tuan tentang ajaran ataupun sikap, sifat yang dipanggil sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Apa sifat dia? Pertama, tasamuh. Orang yang beriktikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tasamuh. Apa dia tasamuh? Bertoleransi. Sikap dia ialah bertoleransi. Dia tengok, dia ada belah kasihan. Dia tengok, dia ada pandangan baik. Dia tengok, dia baik sangka, dia tak buruk sangka. Dia jadi imam, dia toleransi pada makmum. Makmum tu ada menangis anak dia, dia cepatkan bacaan dia, ringkaskan bacaan dalam sembahyang. Tu nama dia tasamuh. Dia tengok orang duk makan dekat sup giabok pukul 7.25, 7.30 orang dah azan, depa duk makan lagi, dia pandang baik, toleransi. Dia orang tu mungkin sedang buka puasa. Dia tak terus kata apa orang sembahyang mentek darah buah-buah. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Dia sembahyang, budak-budak duk menangis di belakang, dah tahu budak bawa pasal apa, duk di rumah lah. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Tasamuh ni maknanya bertoleransi. Nak jatuh hukum pun bertoleransi. Itu nama dia ahli sunnah. Ustaz, apa hukum buat tahlil kenduri arwah? Tasamuh. Nombor satu, hukum dia harus. Nak buat, buat. Tak buat, sudah. Nombor dua, dia jadi haram bila kau meratap, bila kau duduk situ, duduk meratap, duduk lawan menangis. Macam Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata yang haram tu bila berkumpul meratap, duduk menangis lah. Dia pakai lawan teriak macam orang Arab. Orang Arab kalau menangis mati anak Allah itu. Lagi kuat meratap, lagi sedih, lagi sayang pada anak. Itu perangai orang Arab. Haram. Harus kalau pi baca doa, pi makan ke apakah, harus. Tak ada meratap, tak ada apa. Habis baca doa, minta ya Allah berilah kebaikan pada si roh. Tak apa. Haram. Bila masa haram, engkau ambil duit anak yatim, kau pergi buat kenduri. Yang mati itu bapak dia. Malam tu nak buat kenduri tahlil, ambil duit arwah bapak. Bukan duit arwah bapak. Arwah mana ada duit. Duit dia tu dah jadi pusaka. Pusaka pada siapa? Anak-anak dia misalnya. Anak-anak dia pula ada anak yatim umur 4 tahun, 6 tahun. Mak dia kata, adik, mak ambil duit adik sikit nak buat kenduri untuk arwah ayah nak. Ambillah mak, tak apa. Tak boleh pakai. Pasal dia belum akil balik. Tuan-tuan pula pergi makan pula. Begini lap hidung. Pedah gulai dia. Ha. Itu haram lah pasal makan duit harta anak yatim. Ada masanya jadi haram. Ada masanya jadi makruh. Ada masanya jadi harus. Ada masanya dapat pahala. Pasal apa? Baca Quran. Bertahlil. Itu nama dia tasamuh. Nak menjatuhkan hukum bukan main balon satu saja. Tengok apa keadaan yang kau buat. Ustaz, apa hukum perempuan pakai pakaian ketat masuk senam aerobik? Ada masanya jadi haram. Tak siapa haram.
bercampur laki perempuan, mendedahkan aurat ketat-ketat, yang tu haram. Ada masanya jadi harus, bila sama-sama dengan perempuan, bila sama-sama dengan perempuan, tak ada satu pun lelaki. Ada masanya tak jadi apa-apa. Pasal apa? Dengan suami, dua-dua orang duduk senar robik dalam bilik tidur, tak ada masalah pak. Sebab itu bila kita faham yang dikatakan pahaman ahli sunnah, senang, dia takkan menjatuhkan kafir, dia takkan menjatuhkan bida'ah, dia takkan jatuhkan fasik, tidak. Dia tak gopoh mengatakan kafir, tak. Dia tak gopoh mengatakan bida'ah, tak. Sebab apa? Sebab dia bersikap dengan satu sikap, nama dia i'tidal, lurus. Ahlu sunnah wal jamaah, apa perangai dia? Perangainya ialah i'tidal, tegak, berdiri tegak, lurus. Dia tak kona-kona. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita nak menjatuhkan hukum, jangan gopoh. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah. Anak dia ni nama Abdullah, orang yang alim. Perangai Abdullah bin Umar ni, apa yang Nabi buat, dia mesti ikut. Nabi pernah semayang di bawah pokok tu, dia akan semayang bawah pokok tu. Nabi berdoa sambil berdiri, dia pun berdoa sambil berdiri. Nabi doa lepas semayang duduk, dia pun doa. Mana yang Nabi singgah, dia singgah. Mana yang Nabi buat, dia buat. Namanya Abdullah bin Umar. Sehinggalah Siti Aisyah kata, antara sahabat Nabi yang paling setia dengan Rasulullah ialah Abdullah. Dia tak tokok, dia tak tambah, dia tak kurang. Hak tu, yang tu, yang tu lah tuan-tuan. Tetapi apa yang Abdullah bin Umar, yang Nabi kata dia ni orang alim, Abdullah bin Umar ini menjadi orang yang terbaik kalau dia sembahyang malam. Kakak dia, Hafsah binti Umar, kahwin dengan Rasulullah. Kakak dia. Satu hari, Abdullah ni datang jumpa Hafsah. Wahai kakakku, tanyalah pada Rasulullah, malam tadi saya mimpi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apakah tafsir mimpi saya? Apakah takbir mimpi saya? Nabi kata pada Hafsah, dia adalah lelaki yang terbaik kalau dia tidak meninggalkan sembahyang malam. Sampai mati tuan-tuan, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sembahyang malam. Bayangkan, Nabi kata dia lelaki terbaik kalau dia sembahyang malam. Sejak daripada itu tak pernah tinggal sembahyang malam. Sampailah dia mati umur 80, mati pula dalam keadaan yang baik. Apa perangai dia? Dia bila orang tanya tentang hukum, dia tentang nak tanya tentang fatwa, dia kata aku tak berani nak bagi jawapan. Tanyalah dengan orang tu, dia lagi alim pada aku, aku tak berani. Punya alim macam tu masih berhati-hati nak bagi jawapan. Cuba tuan-tuan hari ni tengok, berapa ramai orang tak alim. Asal tanya jawab, asal tanya jawab, asal jawab je tanya. Jangan gopoh sangat. Kuk-kuk silap. Kuk-kuk silap. Contohi Abdullah bin Umar. Tuan nak tanya sikit, Allah saya tak dapat jawab ni. Kita ada mufti, kita tanya mufti lah. Saya tak berani, saya takut. Tu nama dia warak. Warak ni bukan jalan tunduk ke bawah. Ada orang faham, warak ni naik motor tunduk, tak tengok-tengok kiri kanan dah. Dia rodong habis kedai tumiah orang. Tu bukan yang warak tu, bengong nama dia. Warak ni mengelakkan diri daripada tercebur pada kesilapan, membiarkan diri berada dalam kesalahan, berpeluang melakukan salah, dia cepat-cepat keluar daripada benda itu. Maka itu dipanggil sebagai warak, mengelakkan daripada berada pada benda yang tak betul. Baik, kata dia, inna dinana hadha matin, agama kita ni agama yang teguh.
fa'awghil fihi birifqin, maka masuklah dalam agama itu dengan lemah lembut. Apa lagi sifat ahlu sunnah wal jamaah? Sifat ahlu sunnah wal jamaah ialah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bahasa kita sekarang ialah dakwah. Islam ni agama kuat, agama teguh, masuklah dengan lemah lembut. Jangan jadi ekstremis. Haram. Oi, bunuh. Oi, kafir. Oi. Berapa ramai yang jadi macam itu, tuan-tuan? Kafir ni tak tinggal di mulut. Iyalah, dah tolak hukum Allah. Kafir ya. Oh, sabar selalu bang. Oi. Pak siapa yang abang kata dia kafir? Dia tolak hukum Allah. Dia tolak hukum mana? Apa? Potong tangan. Hari itu anak abang ada orang Minang. Ustaz ni kena aku lain pula. Orang cerita bab potong tangan, ustaz cerita bab lain pula. Tak saja tanya. Hari itu ada orang Minang anak abang. Ada. Siapa dia? Budak BGA tu. Budak pencin tu. Dia bukan suami orang ke? Ha, dia suami orang lah. Dia minat anak saya nak jadikan isteri nombor dua. Ha, saya tolak. Ha? Apa pula anak kita anak darah gatai nak bagi nikah dua. Saya bantah. Saya, abang tak setuju tu poligami. Ha, apa pula? Nampak? Kalau abang kata orang tu tolak potong tangan, jatuh kafir, abang tolak hukum nikah dua, jatuh apa pula? Tak sama. Hukum nikah dua pun hukum Tuhan, hukum potong tangan pun hukum Tuhan. Orang tu tolak hudud, apa tolak poligami? Kita serupa. Hang kata orang kafir, kafir tu balik ke hang balik. Sebab tu jangan kita ni jadi dalam keadaan kelangkabut. Nabi kata inna dinana matin. Agama kita ni teguh. Jangan kita gunakan. Gunakan amar ma'ruf nahi munkar. Nama dia apa? Dakwah. Teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Bukan kita suka jatuh hukum. Bukan kita suka jatuh hukum. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah yang Nabi sebut di sini. Rifqin. Lemah lembut. Baru ni saya buat korban. Kita buat korban semua di sekolah saya pun buat. Kami buat dalam 23 ekor lembu, 3 ekor kambing. Dalam 23 lembu tu, seekor kerbau. Saya fikir nak bagi kat siapa kerbau ni? Besar ni, meranduk kita tak pasal. Ah, saya kata kumpulan ni saya bagi dekat lembu yang ni, saya bagi kat kumpulan tu. Kumpulan apa kan? Kumpulan orang lembut. Nah, lembut bagi kerbau mampu lari kerbau tu takut dia, tu, tak. Dia bawa pisau potong bawang melapah lagi. Orang lain dah rehat, dah perah dah peluh-peluh, depa dua tak habis lagi. Lembut tuan-tuan, kalau kita pergi kata kat depa fasik, apa ni apa ni apa ni, macam mana depa nak berjinak dengan Islam? Ada yang dah berjanggut, ada yang dah simpan misai. Dulu rambut panjang, pakai skirt, sekarang dah pakai jubah. Dakwah. Saya kata tak apa, lambat habis pun tak apa. Bagi selesai kat korban ni. Seekor lembu hampa ni 15 orang selesai kan masalah. Lah dah jadi jinak tuan-tuan. Mai semayang, mai puasa, mai qiyam mulai, mai buat korban, mai bersih rumah orang, buat gotong royong, dah tak duduk dah buat kerja-kerja buat salon ke apa, tak buat lah. Ada yang meniaga mi, ada yang meniaga kedai makan, ada yang buat MLM. Kalaulah kita ni dalam keadaan suka keras dengan orang, siapa yang nak tertarik pada agama kita? Baik, kemudian fa'innal munbatta
la ardan qata'a wala zahra abqa. Kerana sesungguhnya orang yang sangat kencang memacu kenderaannya, tiada bumi yang dia dapat merentasinya dan tiada belakang kenderaan yang dia mampu mengekalkan duduk di atasnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan naik kuda, bawa dengan gopoh, dengan lajunya. Agak-agak berapa lama tuan-tuan boleh duduk atas kuda? Sekarang kita tak naik kuda lah, kita naik motor. Tuan-tuan asal balik daripada masjid, balik ke rumah, mesti merempit. Mong. Agak-agak berapa lama yang boleh Superman lah. Tadi keluar dalam video perempuan buat Superman dekat lebuh raya. Bukan lelaki makcik leha, oi, anak gadis kita duk terbang tengok-tengok perempuan. Allahu Akbar. Soalan dia, hang bawa kereta, hang bawa motor laju, mak hang boleh tumpang tak di belakang? Mak, jom saya hantar pergi masjid. Mak pun melompat naik atas motor pergi masjid kuliah maghrib. Duk dia tanya orang buta, dia punya laju potong kiri kanan, cilok 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 sampai di masjid. Okey, mak dah sampai. Agak-agak mak dia turun ke tertinggal tengah jalan? Tertinggal kat tokong dekat DMB. Kalau hang laju sangat, orang lain tak boleh tumpang. Gopoh sangat, orang lain tak boleh kejar. Naik pelan-pelan. Start motor, naik mak. Mak dah sedia? Pegang elok-elok mak. Helmet dah pakai? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan pelan. Mak pun selesa, semua selesa. Bukan kata motor je, driver bah, driver taksi, driver grab, driver kereta. Cubalah jadi orang yang tenang bawa kenderaan. Semua orang suka. Siapa bawa bah kita? Haji Yusuf. Allah, aku dia bawa, aku lemah. Bah dia tak ada tali keledar, dia bawa tali pinggang dalam rumah, ikat dekat seat. Haji Yusuf ustaz lagi nak dekat dengan kereta, lagi dia laju ustaz tu, dia berat menyacak lah. Dia jenis berat menyacak tahu. Hari itu Haji Din tu ada belakang, dia tengah duduk menyembang, dia berat. Haji Din ustaz mengurung suruh pergi ke depan, keluar kot cermin takutlah ustaz. Bayangkan tuan-tuan, kiahkan dalam agama kalau kita bersikap keras macam tu. Siapa yang tak datang masjid, jangan bagi daging korban. Semayang pun tak, apa pun tak, nak daging, jangan bagi. Oi, kerahnya tu Haji. Kerah tak kerah? Sabar saklo. Apa kata Haji lembut sikit? Kalau depa tak datang, depa datang, masjid tetap masjid ini. Kalau depa tak datang, depa datang semayang, Allah tetap hebat Haji. Ya Haji nak kelang kabut siapa? Satu dunia tak semayang, tak rendah martabat Allah. Satu dunia semayang, tak bertambah tinggi pun, memang Allah maha tinggi pun. So, berlemah lembutlah. Dua ekor lembu kita akan khususkan kepada fakir miskin dan kepada ahli-ahli karya yang tidak datang berjemaah di masjid kita. Jadi saya harap kita dapat kumpul dalam 100 kilo, sebab kita dah kenal pasti 100 ahli kampung tak datang semayang. Sama ada dia semayang di tempat lain ataupun dia semayang di rumah, cuma dia tak semayang di masjid. Dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Pasal apa? Isteri dia sakit. Pasal apa? Dia bela mak dia nyanyuk, dia tak boleh nak main semayang di masjid, tapi dia semayang di rumah. Bukankah bila kita semayang berjamaah di masjid, lepas fardu kifayah orang lain, sudahlah. So, kita pergi hantar dekat dia. Mungkin dengan sekilo daging korban tu, dia tergerak nak jadi ahli jemaah. Mana nak tahu? Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Tiap derma ke? Tak, kami dari masjid An-Nur Batu Lapan nak hantar daging korban. Eh, saya tak pergi pun dapat ke? Ah, tak apa, kita semua dapat. Tak ada beza-beza. Ah, terima kasih lah. Dia buat masuk daging tu ke dapur. Apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah abang, malunya kita. Semayang tak pergi, kenduri tak pergi, korban tak tolong, tiba-tiba dia orang hantar daging korban. Itulah abang, saya kata pergi semayang abang. Oi abang, tak pernah campur dengan dia orang. Malu lah saya abang, pergi je. Maghrib tu sampai tuan. Dia cari balik tukar edar daging. Ada lagi ke daging ni? Astagfirullahalazim. Tak malu tuan. Main masjid biasa cari daging ni. Kalau kita bersikap keras dengan mereka, tu jangan bagi, tu jangan bagi, tu jangan bagi, langsung dia tak datang. Jiran dia dapat, dia tak dapat. Din, kau tak dapat ke korban? Tak ada pula. Hey, aku dapat. Macam mana dia orang ni pilih kasih? Ha? Tunggu betul lah. Aku pun tak mati kalau tak makan daging tu. Banyak jual, belilah. Nampak tak? Jangan bersikap keras dengan orang. Sebab tu saya dah kata dah tadi, sifat ahli sunnah wal jamaah ialah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, bersifat dalam berlemah lembut di dalam berdakwah. Baik, dan dalam perumpamaan yang masyhur diucapkan orang, illam tasta'jil tasil, sekiranya kamu tidak bergopoh gapah nescaya kamu akan sampai ke tempat yang dituju. Ada banyak kes tuan-tuan, dia nak test. Dia nak test. Hantaran 10,000. Hantaran 10,000, mas kahwin 500. Pengantin pun bubuh dalam album RM10,000. Bila nak kahwin, dia bagi hantaran. Keluarga lelaki bagi hantaran RM10,000 pada keluarga perempuan. Depa pun kira, duduk dalam bilik duduk kira, sambil duduk main Elio duduk kira. Dua kali kira, RM9,900. Tak cukup RM100. Yang pengantin perempuan tengah duduk sign depan naik qadi, tengah duduk sign semua, pengantin perempuan kat depan, orang kampung semua ada, yang keluar kot kepala kot tingkap, yang masuk kepala kot tingkap semua nak tengok. Saksi daripada Masjid Batu Lapan pun datang. Tiba-tiba tukang kira duit. Macam mana nak menikah ni? Tak cukup 100. Janji 10,000, bagi 9,900. Pengantin tu pun geleng kepala. Naik qadi kata, hantaran cukup. Hantaran cukup, hantar ni. Mas kahwin cukup. Hantaran tak cukup. Apa eh? Tak apalah, 100 tu sekejap kita top up lah. Kata naik qadi, mari kita nikah lah. Nikah. Aku nikahkan dikau apa semua. Habis-habis nikah, dia cerai bini dia. Orang tanya pasal pahan cerai isteri ha? 100 punya paksai pun dia dah malukan saya depan orang ramai. 100 punya paksai pun dia ungkit depan orang ramai. Bayangkan besok kalau kami menikah, macam mana hidup kami? Hak 10,000 tu saya sedekah kat dia. Balik gitu. Sebab tu kita sebagai orang tua, jangan gopoh. Dia ni nak try kot ni. Dia ni nak test kita kot. Sabar sat dulu. Tak pun kita jadi orang tua. Ji, janji 10,000, dia bagi 9,900 ya. Tak cukup 100. Tak apa, yang 100 saya cukupkan. Kan simple. Kan senang hidup. Sebab tu kita bila jadi orang masjid, kita jadi orang semayang, jangan gopoh. Kalau kau gopoh, engkau akan, kalau kau tak gopoh, engkau akan sampai ke tempat yang kau tuju. Tapi kalau kau gopoh, kau terlepas peluang. Banyak peluang yang terlepas sebab tak sabar. Dan dengarlah kepada seorang penyair berkata, qad yudrik al-muta'anni ba'da hajatih,
wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zadal. Kadang-kadang mendapat hajat orang yang bercermat lambat. Kura-kura dan arnab. Lambat sungguh kura-kura. Yang arnab ni pula laju. Laju tak boleh dikejar. Akhirnya dia kata, alah lambat lagi aku tidur, 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 kalah tu. Ha, begitu bandingan dia. Orang yang perlahan-lahan, orang yang sabar, insyaAllah dia dapat. Baik dia berniaga ke, baik dia belajar ke, baik dia study ke, baik apa benda pun yang dia nak buat, buat pelan-pelan. InsyaAllah kau akan dapat apa yang kau hajat. Kadang-kadang orang yang gopoh, dia akan tergelincir. Orang yang gopoh tergelincir. Gopoh keluar bilik air jatuh. Gopoh memasak terbalik kuali. Gopoh angkat barang tertimpa kaki. Gopoh bawa pisau tertikam orang. Gopoh memotong terpotong tangan sendiri. Gopoh menilai akhirnya tersilap. Gopoh nak buat keputusan akhirnya rugi. Ini adalah kebinasaan yang pertama bagi orang yang gopoh. Baik. Kebinasaan yang kedua adalah bagi seseorang yang beribadah mempunyai satu hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah dan memperbanyakkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Maka berkemungkinan dia minta disegerakan penerimaannya sebelum tiba waktunya. Kemudian dia tidak akan mendapat hajatnya kerana dia telah menjadi lemah dan menjadi jemu. Langsung dia meninggalkan doa, maka menyebabkan dia terhalang daripada mencapai segala hajat dan maksudnya. Yang kedua, gopoh akhirnya langsung tak dapat. Contoh, gopoh dalam berdoa. Macam kita sekarang gopoh dalam nak menghilangkan penyakit. Dia mai beli kita ni, ni ustaz boleh turun kencing manis tu? InsyaAllah. Makan sehari, pergi cek tak turun pun. Tinggal. Ni ubat ni boleh ke dia bagi turun gula ni? InsyaAllah. Kalau amal selalu insyaAllah. Dia amal 3 hari, tak turun pun, buang. Tu nama dia gopoh. Boleh tak istiqamah? Boleh tak istiqamah? Saya kata pada satu orang, anak dia ni, asyik malam nangis. Asyik menangis malam. Nama dia Sawan Tangis. Yang seronoknya belah malam je menangis pun, siang dia elok. Nak tidur tak boleh, penat mak bapak. Saya kata, ambil air. Ambil air. Ambil bedak sejuk. Bacakan pada dia surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ambil daripada surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian baca, sapulah bedak dengan air tadi, seluruh badan budak tu insyaAllah tidurlah. Baik, 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 baik. Terus tak motor balik. Tanya pun tidak. Reconfirm pun tidak. Tanya balik betul tak betul pun tidak. Start motor belah. 3 hari telefon. Saya dah buat dah macam ustaz cakap. Duk menangis macam tu. Oh iya ke? Abang buat macam mana? Tak macam ustaz cakap lah. Baca Al-Fatihah 7 kali. Saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ha, elok. Abang baca 70 kali lagi. Bagus bang. Buat apa 7 kali? Orang kata dah baca surah Perhabis Waladolin penutup. Paksa jenis tak tanya. Dapat turis belah. Dapat turis belah. Lama-lama jadi apa? Putih kepala. Putih tangan, putih kaki.
Dia baru ambil doa buka pintu gua, nyanyin son mata kaji ismaring seng. Dapat doa tu terus lari, bawa pula lori hantu pula. Abang, abang, Kanda Kasim, sabar. Doa penutupnya belum baca. Ah, nyanyin son mata kaji jalan terus. Akhirnya apa dapat? Balik penyamun, eh, pintu gua terbuka. Ini lori apa pula ni? Akhirnya putih kepala. Tu P. Ramli aja orang yang gopoh. Walaupun cerita tuan-tuan, cuba tenang-tenang duk bawa kapak, bawa tali satu, kapak satu, sambil duk menyanyi, beginilah nasib diriku yang malang, malah reput tulang. Tengah duk tebang pokok, hui, hui, ya hui, penyamun datang. Dia panjat pokok, dia duduk daripada pagi. Dia tengok penyamun tu buat apa dalam gua tu. Nyak-nyin sorong, sakit kepala penyamun pula naik basikal. Daripada pagi sampai tengah malam. Hai, kata ketua penyamun. Eh, kejap, apa bacanya? Kata dia, oh bacanya. Ngang-ngang sampai duduk tulis. Tulisnya, tutuknya. Sampai P. Ramli tu balik, dia duduk atas pokok lagi. Akhirnya dia dapat. Nampak tak? Itu cerita jahat lah penyamun. Cerita jahat lah pergi curi harta penyamun. Jahat atas jahat. Tapi saya nak cerita apa? Tenang. Jangan gopoh. Bila gopoh tuan-tuan, kita tak dapat. Termasuklah gopoh di dalam berdoa. Dia ada doa mustajab ni tiga. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi. Walidain ala waladihi. Doa yang mustajab, doa orang kena zalim mustajab. Tapi ustaz, saya berdoa sampai sekarang, orang yang buat zalim kat saya tu sihatnya ustaz. Tak ada apa pun. Dia buat zalim kat saya. Saya doa ustaz, kata makbul, tak ada pun. Macam mana akak berdoa? Akak doa, ya Allah, turunkanlah bala pada dia, ya Allah, turunkanlah balasan buruk pada dia, ya Allah. Akak gopoh. Akak tahu tak akak berdoa tu pada siapa? Pada Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Akak siapa? Akak tu hamba. Hamba minta pada Tuhan. Mana boleh mengarahkan? Akak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, kau turunkanlah bala pada dia. Bagi dia mampus cepat sikit. Ya Allah, kenapa tak turun lagi bala? Sekarang siapa Tuhan ni? Akak kena minta, bukan arahkan. Bila minta, bila Allah nak bagi, bila Allah nak laksana, itu hak Tuhan. Sebab tu minta perlahan-lahan. Nabi Ibrahim berdoa berpuluh tahun nak dapat anak. Dari muda sampai tua. Minta anak. Ada dia maki Tuhan? Tak. Dia minta perlahan-lahan. Lah-lah Allah bagi dia anak. Dua-dua jadi Nabi. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau nak doa, tak payah nak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, ya Allah. Dah. Tahulah Tuhan nak buat apa. Yang kedua, doa musafir. Ni saya ni nak musafir, nak pergi Kuala Lumpur. Besok pukul 9, live di TV Hijrah. Masuk dalam kereta ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrinin. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Jalan. Tengok orang berniaga burger, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Kita musafir, berhenti kat simpang pulai. Duk tengok Cina tu jual minyak hangat. Minyak hangat. Saya suka dengar dia duk jual tu. Orang tua, gemuk badan duk jual minyak merah. Minyak panas.
Lama saya tak jumpa dah. Tak ada lah apa. Duk jual minyak panas. Orang bukan beli pun, tapi dia duk cakap minyak panas, minyak panas. Lalah tuan-tuan, saya duk sebelah dia. Minyak panas, minyak panas. Ramai pula orang beli tuan. Pasal apa? Pasal Ustaz Kazim tolong promosi. Walaupun dia kafir, dia tak Islam, saya tolong dia. Terima kasih ya. Sama-sama. Doa saya buat tuan. Saya pergi ke Rawang, makan bihusuk pukul 9 pagi, balik pada TV. Duk tengok orang tu menyanyi, basking, nyanyi, duk menyanyi. Semua orang pun tak sedekah ke dia. So duk tengok. Saya dah tak apa, aku makan sat. Habis-habis makan bang. Oh, Datuk. Mari saya menyanyi satu lagu. Oh, boleh tu. Lagu apa? M. Nasir, Suatu Masa. Oh, boleh. Bagaimana kan ku mula? Hak makan berhenti, hak naik atas tangga mai, yang berjalan balik pada tandas berhenti begini. Ambil gambar, ambil video, penuh tabung dia entah. Okey bang, balik dulu bang. Ustaz, lain kali menyanyi lagi ya, insya-Allah. Kita nak tolong orang dalam bentuk macam-macam. Salah satunya doa bila kita musafir. Ini bila orang naik motor Superman, mampus dia tu. Accident tu, mampus dia tu. Kamu tu sedang musafir. Boleh tak doa yang baik pada dia? Bila tengok budak-budak naik motor ni, hai, budak-budak ni nak mati dah ni. Cuba cakap yang baik-baik. Dan yang ketiga, doa daripada mak bapak pada anak-anak dia. Sebab tu mak-mak, makcik-makcik, sabar sat dulu. Anak darjah 6 nakal. Anak tingkatan 3 buah. Kita ni sampai dah habis dah ikhtiar, kita gopoh. Tak tahulah aku tak ada anak macam kamu, Dinoi. Aku tak ada anak macam kamu. Bila kena balai polis, inspektor panggil. Inspektor pula garang. Allah. Saya inspektor tau. Garangnya inspektor ni. Tak pernah faham, faham tak faham sudah. Perempuan. Garang tak. Balik ke rumah, mak duk maki. Aku tak ada anak macam kamu ni. Kau ada motor kamu jual, ada bersikal kamu langgar orang. Sabar. Kau pergilah tempat lain. Sabar makcik. Cik doa, cik. Doa. Tengok dia umur 18 tahun, dia berubah. Dialah anak yang paling rajin sekarang. Abang dia yang SPM bagus, dah setahun tak balik. Sibuk jadi doktor, tak sempat nak balik. Kakak dia yang pandai hari tu, SPM 11A, nikah dengan orang Tanzania, sampai sekarang tak balik. Abang dia nombor 3 hari tu, dapatlah 5A, 4B. Masuk maktab jadi cikgu, pindah Sabah, raya baru balik. Yang duk tolong kita sekarang, yang kita duk kata, kenapalah kau jadi anak aku, kau bukan anak aku, dialah sekarang ni. Santan tak ada, dia beli. Gas habis, dia pikul tong gas. Kakak kita sakit di KL, dia yang bawa kita pergi. Malam-malam kita semput tak boleh bernafas, dia yang ambil minyak panas, dia yang gosok belakang kita. Sebab tu, sebagai orang tua, jadi mak, jadi bapa, jangan jemu berdoa. Doalah minta. Bila Allah nak makbul, tu Allah punya hak. Cuma jangan bergopoh-gapoh nak minta segera, minta segera, minta segera. Cukup. Bila kita sakit, anni massadiyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dilanda dengan penyakit, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Cukup. Dia takkan sebut, ya Allah, aku dah makan macam-macam ubat, tak adanya lega. Kalau macam ni, mati lagi bagus Tuhan. Oi. Jangan cakap macam itu. Dia putih asa, duduk atas katil. Tahulah. Doktor, dah habis doktor. Hospital, dah habis hospital.
Tak mau. Tahu lah. Homopati. Bupati semua dah pergi. Tak mau. Hari itu dia berkata, Ustaz Kazim bagus. Pergi jumpa dia. Minta ke dia. Tak mau. Kita jawab, memang tak mau makcik. Oi. Pasal makcik minta pada Ustaz Kazim. Patutnya minta pada Allah. Yelah, minta pada Allah pun Allah tak bagi. Pasal makcik tak sabar. Belum kena lagi ubat dia. Belum kena lagi masa dia. Sabar. Sebab Allah rindu pada seorang. Ya Allah, ya Allah. Nanti bila hang sihat, hang tak berdoa dah. Allah suka tengok hang bangun malam-malam. Sakit bangun hajat malam-malam. Allah suka. Nanti kalau Allah bagi, hang dah tak sembahyang hajat. Allah suka hang baca Yasin. Nanti kalau kamu dah dapat apa yang diminta, kamu tinggal surah Yasin. Sebab tu Allah tangguhkan sekejap sampai masanya supaya kita terus beribadat. Jadi jangan gopoh. Tenang-tenang tuan-tuan. Baik, tandakan di situ insya-Allah kita sambung lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.